Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, saat ini tanggal 25 Juli 2023. Saat ini saya berada di stasiun kereta cepat Tegaluar sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya memantau progres pembangunan flyover stasiun kereta cepat Tegaluar ya. Nah, di sini sudah hampir tersambung ke bagian area parkir ya. Jadi ujung flyover langsung tersambung ke bagian area parkir di sisi selatan stasiun kereta cepat Tegaluar. Ditargetkan pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti pembangunan flyover stasiun kereta cepat Tegaluar ini harus sudah selesai ya dan sudah bisa difungsikan. Karena perlintasan sebidang akan segera dibongkar pada tanggal 9 Agustus 2023. Ya, di sini terlihat besi tulangan yang dipersiapkan untuk pembuatan dinding di ujung flyover ya, sisi barat. Nah, di lokasi ini di sisi timur stasiun kereta cepat Tegaluar nantinya akan dijadikan area parkir. Jadi pembangunannya menunggu flyover stasiun kereta cepat Tegaluar ini selesai ya, karena masih dipakai akses warga saat ini. Akses warga saat ini melintas di bawah jembatan ya, memutar di bawah jembatan atau flyover ini. Nah, inilah area landscape di sisi selatan stasiun kereta cepat Tegaluar ya. Sudah semakin hijau ya, rumput-rumput dan tanaman hias sudah menghiasi stasiun kereta cepat Tegaluar ini. Inilah stasiun kereta cepat Tegaluar yang bangunannya mirip dengan bandara ya. Kita zoom sedikit. Nah, di sini nanti ujung flyover langsung mengarah ke area parkir ya. Pengecoran dinding parapet dan pemasangan pembesian saat ini terus dikebut jelang soft launching pada bulan Agustus nanti.
Informasi yang saya dapatkan bahwa perlintasan sebidang ini nantinya akan dibongkar ya pada tanggal 9 Agustus 2023. Jadi nanti tanggal 10 Agustus akses warga sudah bisa melintas di flyover ini. Nah, di sini terlihat ada pagar yang sudah disiapkan, nantinya akan tersambung dan menutup jalan ini sehingga akses warga nantinya akan dialihkan melalui flyover. Nah, proses pembersihan saat ini terus dikebut. Ujung dari sisi utara flyover stasiun kereta cepat Tegaluar. Proses penimbunan saat ini sudah mulai dengan tahap batu-batu kecil ya. Buat teman-teman nanti yang belum mengetahui akses menuju stasiun kereta cepat Tegaluar, sangat dekat sekali dengan stadion GBLA atau di Gerbang Merah ya. Nah, ini Gerbang Merah, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan buat teman-teman nanti yang melalui jalan tol, nantinya akan dibuatkan exit tol di kilometer 151. Dan nanti langsung menuju ke flyover ini. Nah, saat ini bagian-bagian dari pemasang girder atau mesin launcher sudah dinaikkan ke atas truk dan lokasi ini juga akan disterilkan ya. Oke, sekian liputan terkini progres pembangunan flyover stasiun kereta cepat Tegaluar update 25 Juli 2023. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.